Baiklah, tema kita malam ini adalah bersama keluarga melayani Tuhan dengan subtema hendaklah melalui semangat Natal NSW semakin taat melayani Tuhan dengan rasa kekeluargaan dan kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih besar, terima kasih banyak kepada kawan-kawan semua panitia yang sudah berkontribusi dengan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta dana juga untuk beberapa bulan ini sehingga tercapailah Natal pada malam hari ini. Sekian kata sambutan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, Shalom. Kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Badan Pengurus Harian NSAB kepada Ito Khairul Sitomorang, kami persilakan dengan segala hormat. Horas. Selamat Hari Natal Mahadi Hita Salwutna. Berjolo sehari Madu'amullah Hima Hita Tutu Hatta Berdingga Basai Alamui Rab Hita Merpuhu di baga sabur minon doa telah seniroha jalan yang dibina bersama Nabi Bapak Tua Edwin Pemimpin sebagai Ketua PCSAB Songoninang Amang Pendeta M. Siring Orego Songonitong Tuna Tuna Nami Saluhut Disol Nasawai Hugurahun Ganuk Marsada Sada Nang Songoni Udangan Nami Sian Aka Punga Marga Nadong Ijawri Tamek terkhusus tu undangan nami tong si tumorang na di luar Jakarta ada orang sohu upasahat katakon perjuluh betadahu majuriku au kairul si tumorang molo asahu saya sidik kalam na menuhona ubur nababan. Jadi perjalanan ini tong pasatoku totong molate tu sude panitia nong loja mangeleo tikina nalau patu-patu panatalon jalau nong angapos beroha boi saat kita di tikion boi merlas niroha ngat dengan sukses molot molo tu hita saluhut angka terutama tu naposo si tumorang si mitama dengan perayaan Natalon anggiat buhi talang tusadana ternumuhi hita si mitama nebitui anggiat buhi lang tuningganda songan nahirinya karhat tabib walaupun sesedia bihanakko mulano akan orang lebih berjola minta maaf. Dan kata sambutan dari ketua-ketua kami, dari dua orang sponsor KB, kami undang dengan hormat opong kerot semua untuk nanti ke depan waktu dan tempat kami persilakan. Selamat Hari Natal. Kita patut bersyukur pada Bapa di surga bahwa pada malam hari yang indah ini kita bisa berkumpul. Tentu kami sebagai negara tua Sitomorang Sitituama sangat bangga dan senang. Alana dari tahun ke tahun Naposo Bulung Sitomorang Sitituama Sejabodetabek selalu ada perayaan Natal. Jala unma songon sebagai pasiroha di hari kedua bahwa Naposo Bulung selalu eksis. Tahun lalu saya juga ikut hadir waktu itu di Aula Uki. Itu juga banyak. 3 kali lipat daripada yang hadir di sini. Jala
mohon maaf kepada panitia, mungkin kakak dengan MD2 masih dalam perjalanan ke sini, sehingga menurut kamu MD2 Jurison dapat dikatakan kurang banyak. Tapi bukan berarti kurang banyak datang akan berhalang naulimai. Jalan sendiri MD2 itu murah sekutu sama sejabodetabek, bahwa kamu nampak sepulung yang kami banggakan untuk masalah sekolah nami. Mudah-mudahan ku hari memang ihut kita bisa tetap berjalan dengan baik di Amang Padita M. Sri Waringo Dr. Nakta Dr. Amanami Ketua Umum Ketua Boraksi Ketua Ama PSAB Jabodetabek Amang Edip Pembistu Orang SMA. Nah, selalu memberikan dukungan tak pelan naposo alaikus jedo kita anggota di situ baru situ ama dihamu angka enak pun nami lanjutkan terus. Tuhan akan memberkati tuhamu sudi akan dapat sebelum yang masih dalam pendidikan, mudah-mudahan Tuhan kasih penyelesaian sekolahnya dengan baik. Pengiru nambil tong bulu-bulu ini anak musudi akan ada dalam proses pendidikan hukum laut musudi. Tepuk tangan dulu. Jalan apa dua hon Tuhanmu akan nampak sebulung yang sudah rokak kebe dan mudah-mudahan mak saya dapat akan rokak koordinatnya. Jalan tiba waktunya nanti bah dapat muma akan selesai roha dapat perkerijuan dan dinggan jala sudi akan silahkan roha muna Tuhan memberkati. Saya lihat dong kata tuluh aja dong. Amin. 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 Puji Tuhan mau lihat emak. Saya setengah jam. Postrohanku, ya sangat puasa sokrondo. Ikiu bina puasa saya to sokrondo. Belum sebatara petihon, nih bagai serohon. Pameka, lebih terlambat tadi. Di hangu aka amanami nanami anggota BSB Jabodetabek yang mang pendita Muhtar Sri Waringo di Otina amang Pukaro satu orang kedua bidang organisasi DPW persediaan satu orang sebituama dan buruh Jabodetabek buat inang bor manula dohot kita kana dua tua nasuboi ugo ari sadaya kan mo di hamoka ya nak nami na poso buru mungkin ada yang tidak bisa bahasa Batak. Sambutan saya akan bercampur-campur seperti garu-garu ya, tapi yang pasti saya minta izin sama panitia karena ini adalah waktu yang luar biasa buat saya sebagai ketua umum DPW PSAB Jabodetabek yang tidak setiap saat bisa bertemu dengan Naposo. Saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengurus Harian. Terima kasih juga kepada panitia dan juga tentu terima kasih kepada seluruh Naposo yang tidak membiarkan
BPH dan panitia berjalan sendiri untuk menyelenggarakan perayaan Natal ini. Mewakili Kalimantan Poso, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Natua-tua yang tidak pernah berhenti mendukung kegiatan Naposo, entah dalam bentuk apapun. Tapi yang pasti, saya yakin para Naposo selalu dibawa di dalam doa orang-orang tua. Oleh karena itu, ketika pun kalian di dalam melaksanakan setiap kegiatan, tidak terbatas kegiatan Natal seperti ini, banyak kendala-kendala yang dihadapi, banyak tantangan, kadang-kadang membuat hati kecewa atau membuat hati kecut. Apalagi kalau sudah menyangkut pendanaan, ketika pergi bercapek-capek menempuh, misalnya jalan sekian kilometer, tapi kemudian perasaan kalian, ini orang tua tidak mendukung. Orang tua kepada anaknya, kalau kalian orang lain tidak akan dimarah-marahi. Ya, gitu ya. Harus gitu. Karena yang kalian alami itu sudah lebih dulu kami alami. Ya, saya dulu juga begitu. Sering diomelin, dimarah-marahi. Kenapa? Karena tahun 1974 berarti sampai dengan sekarang sudah 45 tahun yang lalu, sampai tahun 76 saya menjadi ketua umum Naposo Bulung Situmorang Sibituama di Kota Bandung. Dan setiap tahun pasti ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan itu enggak apa-apa, dimarahin, itu udah menjadi sport gitu. Sambil dimarah-marahin, akhirnya nanti dilihat jam udah jam 9, disuruh juga kita makan kan? Nah, lumayan juga, beri makan malam kan gitu kan? Nah, itulah orang tua, jadi enggak usah diituin ya. Nah, enggak usah dibunten-bunten, dibanding-bandingkan, oh yang ini, apanya cara-caranya menghadapi kalian, itu adalah orang tuamu. Setuju? Setuju. Jadi semangat harus kita berkobar ya. Terus yang kedua kepada Naposo, tangan kalian kan sekarang ini dibandingkan dengan kami-kami ini 50 tahun yang lalu berbeda ya. Berbeda. Tangan-tangan itu jauh-jauh lebih berat. Ketika kami pun sudah kami katakan tantangan yang dihadapi berat, apalagi zaman seperti yang sekarang ini. Maka karena itu kalian harus kuat, harus bersatu satu dengan yang lain, saling berkomunikasi supaya bisa saling sharing, saling mengingatkan bagaimana cara-cara untuk menghadapi problema-problema dunia, tantangan-tantangan kehidupan. Yang pasti saya mau ingatkan kalian, Situmorang, Naposo, Situmorang Sibituama dan Boru Bere, dimanapun di dunia ini, terutama yang di Jabodetabek ini, jangan pernah sentuh itu narkoba. Tua-tua di hutan. Sebelum sampai ke sana, yang tujuh ini kemudian ya Raja Pakde, Luban Nahor, Tuas Suhut ini masih menggunakan utuh ini sampai sekarang, komit menggunakan markanya Situmorang sebagai marka ya. Ya, terus kemudian dari Tuan Ringo, itu ada anaknya empat, satu orang yang sulung Raja Dapotong namanya, menggunakan marga Situmorang. Si nomor dua, marga Sri Ringo, itu pendeta kita, bapak pendeta kita. Kemudian si nomor tiga,
Manonggar menggunakan marga Rumah Peak. Dan ada satu lagi Siagian ya, menggunakan marga Siagian. Terus kemudian Doni Mangapak Raja itu Bunga Kopuwonyonan menggunakan marga Si Toha ya, Si Toha. Nah, yang mau saya katakan inilah sebenarnya si Tumorat, si Pituama tidak perlu dipersoalkan kenapa ini menggunakan marga ini, kenapa si Rio, Tuan Rea tidak menggunakan marga si Tumorat tapi si Rio, kenapa Raja Rebotam tidak menggunakan si Tumorat, kenapa Raja itu Buha dari mengapa Raja itu Buha tidak menggunakan si Tumorat tapi si Toha, itu tidak perlu. Yang perlu adalah kita yakini bahwa yang tujuh orang inilah yang menjadi bapaknya siapapun peparan yang membutuhkan situ orang. Apakah kamu marka situ orang? Apakah kamu marka si Ringo-Ringo? Apakah kamu marka Rumah Pea? Apakah kamu marka si Tohan? Paham? Jadi kamu tadi dari Tua Suhu. Tua Suhu. Yang mau saya ingatkan sama kamu, walaupun kamu Tua Suhu, bapakmu bukan hanya Tua Suhu. Bapakmu ada anak lagi. Siapa itu? Pate, Duban Nahor, Dua Ringo, Sitohan Uru, Sitohan Tautoa, Sitohan Tungguan. Itu bapak itu semua. Tidak ada. Gak ada bedanya. Itulah luar biasanya si Tumora. Gak ada marka lain seperti ini. Punya bapak tujuh. Bayangkan satu orang juga bapaknya. Sudah senang kita. Ini tujuh bapak kita. Makanya kalau seperti saya, ada di sana, waduh ada sakit di sana, bonus itu orang. Wih saya langsung datang, gak perlu saya tanya-tanya, si nomor berapa kamu? Duban Nahor atau apa? Gak perlu itu. Ya, nanti waktu para datang ya boleh lah, karena ada untuk buka. Tapi dalam kondisi, dalam pergaulan kita sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari, tidak lebih dekat. Saya dari nomor 2, Duban Nahor, tidak berarti seluruh yang belum pernah hos itu orang itu lebih dekat kepada saya daripada Tua Suhu ini atau daripada si Tokan atau daripada si Limon itu. Sama itu harus saya perlakukan sama, harus saya perlakukan sama, kalian juga harus perlakukan sama. Kenapa? Karena itu pesannya Tona, perintah buat saya. Tona itu sama dengan perintah. Kalau perintah wajib dilaksanakan, itu perintahnya Tuhan semua orang kepada kita. Itu sisa dulu anak, sisa dulu umur. Ya, paham ya ini ya. Ini harus membara karena sekarang ini kita ada. Saya tidak malu-malu atau tidak khawatir mengatakan ada kecenderungan ada kita ini mau disintegrasi. Tahu disintegrasi? Kalau dibilang NKRI mau disintegrasi, Aceh mau merdeka, provinsi ini mau merdeka, segala macam. Nah ini bahaya. Maka kalian anak muda, anak muda bulu, harus menjadi tongkat ini, hasadau ini. Kenapa perlu hasadau? Ya supaya kalian bisa melaksanakan tema ini bersama keluarga merayakan Tuhan. Keluarga di dalam konteks situ orang sebuah amat. Kalau kita tidak sanggup, bagaimana kalian melayani Tuhan? Tuhan itu harus melayani Tuhan harus dengan kasih, dengan hasadau, kan begitu kan? Artinya begitu kan? Jadi tolong ini ya, tolong ini supaya kita jangan hanya sekedar menyatakan dirinya Jumorat Sibituama, tapi tidak memaknai melakukan dengan cara demikian. Jelas ya? Jelas. Mudah-mudahan, saya percaya kalian akan mengganti rekaman nanti, ya dong. Kita ingin tetap ini sudah sampai dengan saya memang generasi yang sangat cepat berkembang. Saya ini sudah generasi ke-23 dari Yohputua semua orang. 23 kalau dikali 25 650 tahun kita sudah berdunia. Tapi ingat apa yang kita lalui anak-anak 10 tahun itu juga banyak penuh dengan riak-riak yang bisa membuat tidak ada kelak semua orang situ pamer. Perayaan Natal seperti ini
selain penuh sukacita, juga kadang membuat kita sedikit sentimental ya. Saya kebayang dulu waktu sekolah di Bandung mulai SMA tahun 68. Berbeda dengan kalian, dulu pesawat pun nggak ada, nggak mungkin naik pesawat. Paling kalau pun bisa pulang itu naik kapal. Itu naik kapal dulu itu yang seperti sekarang 3 hari 4 malam. Ini bisa 7 hari pun, dan itu penuh-penuh. Kalaupun penuh-penuh, kita tidak bisa naik bukan karena tidak karena kepenuhannya, tapi karena nggak ada duit kan itu kan. Jadi sering ini menjadi kita tidak bisa pulang kampung menjadi Natal seperti ini. Sebenarnya atas nama orang tua khususnya DPW Persadaan Sukumorang Sukimuawa dan Boru Jabodetabek, kami menyampaikan selamat menyambut Natal dan selamat menyambut tahun baru 2020. Horas. Inang dan beserta seluruh jemaat, agar acara ini berjalan dengan baik, kami meminta agar menonaktifkan segala alat komunikasi dan menjaga keheningan ibadah Natal kita malam hari ini. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk kita bernyanyi dari hidup buku Enya 57 ayat 1 sampai 2 Nunga Jepang Musea di Baseline. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, Engkau mengasihi kami orang berdosa yang hina ini dengan mengaruniakan anakmu yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah Roh Kudus ke dalam hati kami. Sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal oleh karena anakmu Tuhan Yesus Tuhan Kristus. Kami. Amin. Saudara sekalian tuntunkan diri kembali.
beserta segala isinya. Lalu Allah menciptakan manusia yang serupa dengan rupa Allah. Lalu Allah berkata kepada manusia, beranak cuculah dan penuhilah seluruh bumi ini. Dan Allah memberikan kepercayaan kepada manusia untuk menjaga dan melestarikan segala bentuk ciptaannya. Untuk itu, marilah kita mendengarkan kisah penciptaan dunia yang dikerjakan oleh Allah. Langit dan cakrawala saling berhias diri. Semua menyatakan keindahan kepada bumi. Langit dalam pemegahannya mencoba membantu mempertahankan keindahan bumi dengan menaungi dari sinar panas matahari. Matahari telah terbit, tanda sebuah kehidupan yang akan dimulai. Setiap hari akan membuahkan hikmat. Sampai malam tiba, matahari akan berganti dengan bulan. Maka hari akan berlalu, hikmat akan tinggal. Tuhan menciptakan bintang. Dia menciptakan terang untuk dapat menerangi segala isi dunia. Tuhan menciptakan terang untuk menerangi kegelapan malam. Ya Tuhan, terpujilah Engkau. Dengan firman-Nya, Ia telah mengaturku sedemikian rupa. Dengan firman-Nya yang penuh kuasa, Ia telah membentukku begitu indah sehingga terciptalah samudra dan lautan. Aku sujud kepada-Mu ya Tuhan, Allah semesta alam, yang adalah Allah yang Allah semesta alam, yang adalah air kehidupan yang sesungguhnya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dengan firman-Nya Ia menciptakan aku, pohon. Dengan firman-Nya aku dapat merasakan sejuknya di embun di pagi hari. Dengan firman-Nya aku dapat merasakan hangatnya sinar mentari. Dan firman-Nya juga aku dapat melihat indahnya bintang di malam hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Sungguh indah, damai dan tenteram menyelimuti bumi, sehingga kedinginan kasih tidak pernah tercipta. Semua menjadi hidup dalam kehangatan Allah. Sungguh hebat dan maha kuasanya Allah. Dialah Allah pencipta yang sehat hebat. Dengan firman-Nya Ia menciptakan manusia dari debu dan tanah. Ia juga menciptakan aku serupa dan segambar dengan Dia. Ia menghembuskan napas kehidupan kepadaku. Ia juga memberikan tugas untuk memelihara, melestarikan ciptaan-Nya yang lain. Thank you.
semuanya. Satu lagu persembahan untuk kita semua dan untuk Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatanku, tapi hanya karena oleh Tuhan Yesus. Ada amin? Thank you.
ketika ibu bapak semua senang, bersedih, saya ada untuk menghibur kalian semua. Jadi saya paling berjasa buat kalian semua. Artis gitu loh. Sampai Jumat belajar, Sabtu Minggu kerjain tugas. Ketika kita besar nanti, kita bisa memilih apa saja yang kita mau. Mau jadi dokter, gampang. Mau jadi guru, gampang. Apalagi polisi, apalagi presiden. Karena kalau tidak ada siswa, siapa lagi nanti meneruskan pejabat-pejabat yang di gedung tinggi-tinggi sana, entah apa itu nama gedung itu, entah gedung IBN, entah apa sejahtera di situ namanya. Jadi buat kalian-kalian semua yang di sini, nggak usah sombong, karena siswa lah yang paling penting, ya. Halo ma. Di mana-mana, kemiskinan di mana-mana. Jadi intinya toh, dia kamu
pengusaha yang paling berjasa. Aau dong Bapak, pertumbuhan ekonomi makin meningkat, kesejahteraan si pengusaha tuh, kemiskinan, pengurangan kemiskinan si pengusaha tuh. Jadi kamu santai dulu lah. Semuanya maju Horas. Thank you.
Sarena, Sabar Menok, dan Edo Makil yang tahu. Ironya nama kelas doi. Pada lagi, apa sih yang kalian bicarakan anakku? Masalah jasa, gak salah tuh. Tidakkah kau sadar siapa yang lebih berjasa? Halo, buat seluruh profesi yang ada di dunia ini, janganlah kamu bersombong diri. Tidakkah kau ingat dengan jasa orang tuamu? Ibu yang telah mengandungmu selama 9 bulan, lalu melahirkanmu dengan taruhan nyawa. Itu antara hidup dan mati loh. Coba kalau orang tua nggak ada, emang kamu bisa jadi manusia? Jadi, tanpa orang tua, kalian semua tidak bisa bertumbuh dengan baik. Iya kan? Saya di palolamu dong, kamu nih. Tau toh. Kita sama-sama bersama keluarga kita melayani Tuhan.
Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami, Engkau kami nanti-nantikan, lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu, ya selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Lihat, itu hamba-Ku yang Kupegang, orang pilihan-Ku yang kepadanya Aku berkenan. Aku telah menaruh Roh-Ku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Apabila kabar tentang Tiros itu sampai ke Mesir, mereka akan gemetar mendengarnya. Mengungsilah ke Tarsis, merataplah, hai penduduk tanah pesisir. Amin. Marilah kita bernyanyi lagu pujian, Dia lahir untuk kami. Yesus Kristus agar umat manusia diselamatkan. Yesus lahir di kandang domba di kota Betlehem untuk menebus dan menyelamatkan dosa manusia. Marilah kita saksikan siluet kelahiran Yesus Kristus.